Kalau korang nak tahu, sebenarnya Pandan Gergasi ni dihantar ke Malaysia adalah di atas hubungan baik antara Malaysia dan juga China pada tahun 2014. Sempena 40 tahun hubungan kita terjalin. Okay, so apa impaknya kepada negara apabila kita dapat pinjam pandan-pandan ni? Okey, yang pertama, bila ada Pandan Gergasi ni, Malaysia akan mewujudkan satu pusat konservasi Pandan Gergasi. Okey, bila adanya pusat ni, dia membolehkan kita sebagai rakyat tempatan untuk mengkaji, menyelidik mengenai Pandan Gergasi ni. Selain tu, dia juga boleh menambah dan melatih kepakaran tempatan untuk belajar mengenai Pandan Gergasi ni. Sebab kita tak boleh produce pandan ni. So, kita kena pinjam and then kita belajarlah sementara dia bagi kita pinjam ni. Okey, selain tu, Pandan Gergasi ni juga boleh dijadikan sebagai tarikan untuk orang datang ke Malaysia selain dapat meningkatkan pendapatan zon negara kita.